Ini ya teman-teman, ini yang Grand Max NR mesin terbaru. Ini kita dari bawah ya. Lihat ini knalpotnya. Udah mantap nih, lihat knalpotnya nih. Tuh, tabung knalpotnya ada 1, 2, 3. Panjang banget nih knalpotnya nih. Nah, ini transmisinya lebih mantep kan? Tuh. Terus ini mounting transmisinya, kokoh banget nih, gede. Tuh, bentuknya sama tapi dia lebih besar. Nih. Mounting transmisi, tangkinya sama ya. Cuman lebih banyak sensor-sensor kayaknya ini. Nah, sensor-sensornya ini sensor knalpot. Yang nomor 2 nih. Tuh, mesinnya. Wow. Ini yang NR. Udah pakai ETCS ya. Electric throttle by wire. Ini mesinnya. Ini koplingnya nih. Yuk kita lihat mesinnya. Aduh. Kalau untuk tampilannya sih masih sama aja ya. Cuman beda di bagian mesinnya aja. Ini lebih mantep nih. Beda nih. Tuh. Ininya beda semua deh. Ininya beda nih, ini udah bagus nih. Kokoh. Tuh puli-pulinya ya. Kita lihat nanti kita dari atas. Nah ini untuk suspensi depan ya, lebih rapat nih. Lihat. Mantep nih suspensi depannya. Ulirnya. Tuh. Jadi lebih mantap nih. Untuk peredamnya ya, peredam getarannya ya. Kalau yang belakang sama aja masihan ya, cuman yang depannya tuh mantap nih. Pembaginya masih sama. Nah ini ya mesinnya ya. Wow. Ini fuse box-nya nih. Oh, ini kotak nganu ini, kotak filter udaranya ini. Throttle-nya, intake-nya, alternatornya. Wow, fan belt-nya ini, fan belt AC, kompresor nih, throttle bodinya, sensor-sensornya ya. Tuh di sini beda nih kayaknya. Masih ada nggak ya? Oh, masih ada, sama aja. Kalau ngeliat mesinnya lebih kompak ya, lebih besar kayaknya, lebih kokoh nih. Ini yang sebelah sini, kita lihat yang sebelah sana. Nah ini mesinnya ya, kokoh banget ngeliatnya. Intake-nya beda sih ya, sedikit beda, bukan sedikit beda kayak banyak bedanya. Stick olinya di sini. Oh, ini buat bleeding-nya nih, bleeding air radiatornya di sini. 1, 2, 3, 4. Ini VVTI-nya ada 2 nih. Sekring fuse box-nya, akhirnya di sini. Wow, mesinnya lebih mantap. Oke, ini yang kemarin yang tanyain dia, mesin yang NR ya. Nih, injektornya sama, pokoknya mantap pokoknya mesinnya. Cuman kita belum tahu nih ya. Ayo kita lihat ini dulu. Sama aja mesin-mesin NR ya mesinnya. Oke. Ini yang masih penasaran mesinnya. Ini bagian depannya. Master remnya beda ya. Tuh. Lebih besar dia. Beneran, kokoh nih. Radiatornya sama. Sama kayak Grand Max yang lama, Mas ya. Tapi ini beda nih. Master rem, booster rem. Mantap. Lebih besar. Tabungnya juga lebih banyak nih. Oke.